Kontestan laki-laki kedua. Oke, Juli. Yang pertama nih, tapi sebelumnya gini nih. Dari Beleleng ya? Ya. Nih biasanya Bu Sri nih biasa dari Beleleng mana, Juli? Beleleng Busung Biu. Busung Biu. Jauh tuh Bu Sri? Ya, jauh. Jauh ya? Iya. Oke, Busung Biu. Oh, pas banget tadi Bu Sri bawain kita biu. Biu melablab. Biu melablab. Oke, pertama Juli, biar gak bercanda terus. Yang pertama, Beli Sugama, oke lah ya, karakter kamu beda dari kontestan yang lain-lain. Dengan gaya rocker begitu, dengan karakter suara yang rock, serak-serak begitu. Tetapi ada masukan dari Beli Sugama ini. Waktu kamu teriak itu ya, scream itu ya, itu perlu diperhatikan juga, gak asal teriak. Jadi kan kita kadang-kadang nyanyi memakai emosi. Kasih contoh, scream-nya gimana? Oh nah. Jangan Bu, nanti pecah Bu. Iya kan? Dulu kan hebat nge-scream. Iya dulu zaman saya. Itu kalau berteriak itu juga
memang kita kalau sudah senang nyanyi itu pasti ngeluarin emosi ya. Tapi tadi screamnya ada beberapa apa yang nada tinggi itu, nada teriak itu, ada yang out of tune dikit ya. Tapi kalau menurut Bli Sugama, okay lah ya, tertutupi dengan power kamu yang nyanyinya berapi-api. Tapi memang perlu diperhatikan itu aja dari saya. Cuman saya pengen lihat lagu kedua nih ya, apa masih kayak begini atau malah loyo nanti? Apa masih semangat kayak tadi? Seperti masih semangat kemerdekaan ya? Itu Juli, habis ulang tahun nih ya? Siap. Ya. Habis ulang tahun bener ya? Iya. Nah, bener kan? Gitu aja dari saya. Sudah selesai, Bapak Dewa Sugama. Tuh, kalau cewek lama saya komen salah, cowok salah, saya harus bagaimana? Orang cuman nanya udah selesai atau belum, kok harus gimana? Saya sensitif ini, saya sensitif orang. Juli, saya suka karakter vokal kamu. Tapi dia karakternya kalau nyanyi ngerok, tapi kalau ngobrol, iya. Ini favoritnya Mbak Henny ini dulu, waktu pembinaan. Enak, ini ketawa. Masih terkenang sama Mbak Henny dia. Kalau di close up mirip sama ini ya Bu, penyanyi zaman dulu yang legend. Siapa itu? Uta. Iya. Nah, enggak tahu Uta. Datang. Uta. Dada, itu, iya, benar mirip datang, sama Uta Likumahua, ya. Benar. Banyak mirip, Bin Gade juga. Suaminya itu Juli. Suaminya siapa? Itu siapa namanya? Ma. Aduh lupa. Aduh, saya. Jadi ngerumpi nih. Kok malah ngegosip? Juli. Okay, kita balik ya. Tadi waktu ada di improvisasi yang semeton Bali Sami itu kan ada improv di tengah kamu yang semeton itu. Itu agak pengambilannya agak mengagetkan saya sih. Jadi di situ mungkin kamu mengambilnya dengan hati-hati, tapi enggak false, cuman agak kaget. Mungkin teknik miking yang perlu diperhatikan. Karena suara kamu kan ngerok gitu. Kadang terdengarnya kasar jadinya gitu. Padahal memang itu karakter vokal kamu. Jadi dipermainkan aja nanti mic-nya gitu. Dijauhin dikit kalau mau teriak gitu ya. Itu saja Mas Uta. Terima kasih. Terima kasih. Juli. Siap Ibu. Kengen kabari belilingi. Baik-baik. Kok baik-baik? Nggak ada orang Beleleng bilang baik-baik. Apa dong Bu kalau orang Beleleng? Kini-kini dogen, no. Kini-kini dogen. Kok saya jadi terus pas? Juli ya, suaramu saya senang sekali ya, karakter suaramu bagus. Jadi ada warna yang berbeda ketika kamu bernyanyi. Oke, walaupun ada kasar tadi ya, dia nak kayak tuange tuh. Ya. Bos kayak tuange gati tuh, yang terlalu kasar jadinya tuh ya. Kalau saya pakai bahasa Beleleng semua ada ketawa di sini. Kamu Belelengnya medok gak? Enggak terlalu. Oh, enggak terlalu? Oh, enggak lama di Singaraja? Cuma 3 tahun aja sekolah di Singaraja. Oh, gitu. Masih Singaraja ya. Gini ya, kalau dari suara saya sudah oke, banyak masukan dari Kak Sugama dan Kak Ocha. Saya satu nih, kamu harus perbaiki nih lagu kedua. De megending tuh ngidem den gitu no. Ya, jak ngidem den aja. Ngeridep peninggalannya. Ngeridep tahu enggak mau ngeridep tuh ya? Ingat Bu Eni. Tahu ngeridep, ngeridep tuh ngidem aja terus. Itu kurang bagus ya, karena saya nontonnya lebih banyak di kamera daripada langsung di sini ya. Dari pertama sampai terakhir kamu merem terus itu. Ngidem dogen ya. Sekarang coba kamu melek matanya ya sambil bernyanyi. Apalagi nanti lagu kedua kayaknya lagu rock juga ya. Jangan ngidem ya, nanti hilang nanti ininya. Kameramennya hilang, kita hilang baru buka gini udah gak ada orang. Ya. Jangan merem ya. Itu kurang bagus. Sekali-sekali merem boleh, merem le gitu ya. Oke, Juli. Siap, terima kasih. Okay. Thank you.
petang setelah ganti nak ngajak melali. Segancana wani bangin long rasa yang sari. Siap katanya. Kamu tahu lagu ini menceritakan tentang apa? Ayo coba ceritakan, saya udah tahu, cuman saya mau dengar dari kamu. Cuman menyanyikan aja. Yang jelas dong suara rocker gitu. Tentang apa? Itu mati mikrofonnya. Coba dihidupkan, nah oke. Okay. Kurang tahu alur ceritanya. Alur cerita. Kurang tahu alur ceritanya, pokoknya gitu ya. Tapi tadi asik sih kamu bawain ya. Cuman saya dengar di beberapa kali itu kamu masih pakai suara leher. Jadi bukan dari diafragma, dari perut. Karena apa? Kalau kamu terus-terusan begitu, suara kamu bisa habis. Ya. Cepat habisnya, kalau nyanyi berapa lagu gitu akan cepat habis. Itu yang pertama.
Dan yang kedua, untuk jangka panjangnya pita suara bisa rusak. Jadi coba karakter vokal kamu yang bagus itu kamu dorong dengan suara perut. Itu akan lebih baik. Jadi nanti umurnya panjang pita suaranya gitu. Ya. Ganti pawah nanti masih ada pita suara yang bagus. Gitu loh Juli. Itu. Iya segitu aja dari saya ya Juli. Siap, terima tetap kasih. Bersemangat. Nanti tolong dikasih tahu itu lagunya apa, dijelasin, ditulis. Silakan Bu Sri. Oke, Juli. Iya Ibu. Ya, tapi sama ya, saya senang sekali dengan karakter vokalmu ya. Ini kamu harus perbaiki ya, kalau kamu ingin menjadi penyanyi profesional ya. Kamu tuh harus mengambil energi dari penonton. Itu yang kurang dari kamu ya. Apalagi penyanyi rock ya, penyanyi rock inginnya berenergi. Energinya kalau dari diri sendiri seperti Mbak Ocha bilang nanti habis energinya. Ambillah dari penonton. Penonton itu ada dua sekarang ya, offline dan online ya. Yang offline kita di sini. Kamu bisa ngambil dari kita, mainkan matamu kepada kita. Ya, mainkan matamu. Jadi kita enak jadinya nonton. Nah, begitupun dengan mata kamera. Untuk apa ada kamera ketika kamu tidak bermain dengan dia? Ya, kamu harus menatap, berani berbicara seolah-olah kamu berbicara dengan kamera, itu akan jauh lebih bagus penampilanmu seperti itu. Ya, tolong ya. Sayang loh kalau penampilanmu seperti ini kan bintang radio dan televisi. Nanti kamu radio saja, televisinya enggak masuk, gimana nanti untuk ke babak-babak selanjutnya? Ya. Kamu harus merebut hati penonton lewat mata kamera. Ya. Oke, banyak lagi belajar ya. Siap. Umpamanya ada handphone, kamu bisa gitu ya, nyanyi di depan kamera handphone, enggak apa-apa, ya. Asal kamu mendapatkan energi dari penonton. Gitu ya. Oke, coba matamu mainkan dulu. Itu bisa ya. Tawa ya, rocker. Juli, kok jadi rocker jangan dulu ya, rocker dulu. Halo Juli. Siap, Li. Juli ini kayak memiliki kepribadian ganda ya. Kalau nyanyi rocker banget. Gawat banget. Kalau ngomong tuh kayak, apa ya? Telenovela. Tapi bukannya seperti itu. Bukannya ya. Seperti itu. Rocker karena itu rocker juga manusia. Oke, ini unik nih Juli ini. Yang kedua, ini lagu dari Triple X ya. Triple X ya. Ini idola saya loh ya, dari kecil. Sampai sekarang masih menjadi idola saya. Karena band Triple X ini juga ya, bawa lagu-lagunya keren-keren. Selain rocker juga bawa budaya Bali loh ya. Mm-hmm. Itu patut diteladani. Nah, vokal kamu ini mirip-mirip vokalnya Bli Ratu ya. Iya. Yang tukang rappernya Triple X. Itu iya memang, tapi ya, Bli Ratu luar biasa. Menyanyi walaupun dengan suara seraknya itu, yang saya tahu Bli Ratu bisa apa bermacam suara, selain serak itu bisa bermacam suara aneh-aneh, dengan suara itu bisa kayak jadi apa namanya kayak di gitar efek, itu suaranya bisa efek bener kalau nonton live-nya, bisa suara begini suara begitu. Nah, masukan dari saya yang pertama benar sekali, saya setuju Bu Sri, Bu Ocha, kamu oke, asik, rocker banget, dapat banget. Tetapi tadi kalau karena kan power kamu besar nih, Juli. Apalagi suara yang kamu keluarin itu yang serak itu, powernya tinggi. Diperhatikan waktu mau ngeluarin power itu mic-nya ya. Itu beberapa itu saya pakai mic apa headphone ini kaget ya. Karena powernya kan keras nih. Itu aja mungkin agak dijauhin mic-nya, tapi overall sepenuhnya itu oke banget. You rock. Siap. Pengen duet jadi saya besok-besok ya. Oh gitu ya? Iya. Boleh. Kalau duet tuh cocok kayak berdewa, karena dari brewoknya tuh mirip banget. Nah ya. Saingan brewoknya ya. Saya malah pengen dengar Bli Dewa tuh skim apa namanya? Skim. Scream. Nah, scream. Scream. Waduh, jadi ingat dulu masih zaman emo dulu ya. Rambut bisa, poni bisa gitu. Bli Dewa bisa. Iya, nanti saya pingsan. Ah, siap. Iya, nanti kebangun semua ya. Oke deh, itu dia Juli dari Bu Leleng. Terima kasih komentator. Gimana Juli? Senyumnya mana? Senyum dong. Oke, okay. Yeah. Gimana caranya Juli nih menjadi peserta terfavorit? Silakan. Halo warga Bali. Dukung saya untuk menjadi bintang BRDP 2021 dengan cara subscribe
YouTube channel Bali TV at program Bali TV. Dan like saya, Putu Juli Artawan, sebanyak-banyaknya. Terima kasih.